Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera, semoga sehat semua. Jumpa lagi dalam mata pelajaran PPKN, khususnya dalam materi pelaksanaan otonomi daerah di kelas 10 dalam kurikulum 2013. Dalam kesempatan kali ini, kita akan menyajikan atau memaparkan mengenai kompetensi dasar yang pertama, menganalisis desentralisasi atau otonomi daerah dalam konteks negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, mempresentasikan hasil diskusi mengenai desentralisasi atau otonomi daerah dalam konteks negara Kesatuan Indonesia. Dalam kesempatan kali ini, pelaksanaan otonomi daerah itu akan dipelajari dari 6 subpokok bahasan. Yang pertama adalah desentralisasi dan otonomi daerah dalam konteks negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, tujuan otonomi daerah. Yang ketiga, otonomi daerah dalam konteks negara Kesatuan Republik Indonesia dalam konteks negara kesatuan. Yang keempat, landasan hukum dan prinsip otonomi daerah. Yang kelima, bentuk dan susunan pemerintah daerah. Yang keenam, faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan otonomi daerah. Pertama, mengenai desentralisasi dan otonomi daerah dalam konteks negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang harus dipahami pertama adalah tentang makna desentralisasi. Secara etimologis, istilah desentralisasi berasal dari bahasa Latin yang berarti de atau lepas, dan centrum diartikan sebagai pusat, sehingga bisa diartikan melepaskan diri dari pusat. Dari sudut pandang ketatanegaraan, desentralisasi dipahami sebagai penyerahan kekuasaan pemerintah dari pusat kepada daerah-daerah yang mengurus rumah tangganya sendiri. Menurut Eric Berne, desentralisasi di negara kesatuan berarti adanya penyerahan kekuasaan dari pemerintah pusat sebagai badan publik nasional kepada pemerintah daerah sebagai badan lokal. Di sini, sekali lagi, desentralisasi dalam beberapa bentuk kegiatan utama itu dibedakan menjadi desentralisasi politik dan desentralisasi administrasi. Yang kedua adalah makna otonomi daerah. Nah, tahukah kalian perbedaan tiga istilah berikut? Yang pertama istilah otonomi, yang kedua istilah otonomi daerah, yang ketiga istilah daerah otonom. Istilah otonomi secara etimologis berasal dari kata autos yang artinya sendiri dan nomos yang berarti aturan. Otonomi di sini mengandung arti mengatur atau memerintah sendiri. Otonomi atau asas otonomi berarti hak kewenangan untuk mengatur dan menyelenggarakan sendiri kehidupan masyarakat yang jadi kewenangan dan tanggung jawabnya. Yang kedua istilah otonomi daerah. Nah, di sini istilah otonomi daerah yaitu kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah untuk mengatur dan menyelenggarakan pemerintahan sendiri. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 ada tentang pemerintahan daerah. Disebutkan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem NKRI. Yang ketiga, istilah daerah otonom. Nah, di sini ada istilah daerah otonom. Artinya, kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut keinginannya sendiri. Berdasarkan apa? Berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem negara Kesatuan Republik Indonesia. Poin yang kedua atau subpokok bahasan yang kedua dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah tujuan otonomi daerah. Tujuan otonomi daerah
di sini yaitu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerintahan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Kebijaksanaan tersebut diarahkan agar pemerintah daerah mampu membangun dirinya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan dalam berbagai bidang tentang dari otonomi daerah ini ada meliputi beberapa bidang. Pertama, bidang politik. Yang kedua, bidang ekonomi. Yang ketiga, tentang bidang sosial budaya. Tujuan dalam bidang sosial budaya. Yang keempat, tujuan dalam bidang pertahanan dan keamanan. Ini meliputi beberapa bidang ya, tujuan pemerintah. Selanjutnya, otonomi daerah dalam konteks negara kesatuan. Prinsip otonomi daerah dalam konteks negara kesatuan itu ada dua, prinsip unitaris dan prinsip desentralisasi teritorial. Desentralisasi teritorial itu tentang wilayah. Yang keempat, poin yang dibahas adalah landasan hukum dan prinsip otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah di sejumlah daerah yang memiliki kekhususan dibuat secara tersendiri. Sebut saja di dalamnya ada yang namanya daerah khusus ibu kota Jakarta. Kemudian ada daerah khusus daerah istimewa Aceh sebagai provinsi Negara Aceh Darussalam. Ada otonomi khusus Papua, provinsi Papua gitu. Itu termasuk daerah-daerah yang memang khusus ya, dikhususkan, tidak sama dengan daerah lain. Nah, pelaksanaan otonomi daerah baik pada daerah provinsi, kabupaten maupun kota dilaksanakan berdasarkan prinsip apa saja? Berdasarkan prinsip-prinsip. Pertama, otonomi seluas-luasnya. Kedua, otonomi yang nyata. Ketiga, otonomi yang bertanggung jawab. Keempat, menjamin keserasian hubungan antar daerah dengan daerah lainnya. Poin 5 yang menjadi pembahasan adalah bentuk dan susunan Pemda, pemerintah daerah. Satu, ada istilah pemerintah daerah atau biasa disebut eksekutif. Kedua, ada lembaga perwakilan rakyat daerah atau legislatif. Yang ketiga, ada perangkat daerah. Siapa pemerintah daerah? Pemerintah daerah itu adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Di dalamnya ada gubernur pemimpinnya. Yang kedua, lembaga perwakilan rakyat atau legislatif. Ya, di dalamnya ada DPRD, DPRD tingkat 1, DPRD tingkat 2 istilahnya ya. Ada tingkat DPRD tingkat provinsi, ada DPRD tingkat kabupaten kota. Kalau DPRD kabupaten kota itu oleh bupati, provinsi oleh gubernur. Tapi kalau di tingkat legislatif atau di badan legislatif, ya itu namanya lembaga perwakilan rakyat daerah. Ya, provinsi dan kabupaten kota. Yang ketiga, perangkat daerah. Perangkat daerah di sini kepala daerah dan DPRD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dibantu oleh perangkat daerah. Perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang jadi kewenangan daerah. Pemerintah daerah diisi oleh siapa? Oleh pegawai aparatur sipil negara. Pembentukan dan susunan perangkat daerah ini ditetapkan oleh apa? Oleh peraturan daerah. Yang keenam, faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan otonomi daerah. Satu, potensi sumber daya manusia. Dua, potensi sumber daya alam. Tiga, kelembagaan. Empat, manajemen. Lima, keuangan. Enam, kepelayanan. Tujuh, pengawasan. Yang terakhir, daerah yang berstatus khusus atau istimewa. Tadi sudah disinggung, sebetulnya daerah berstatus khusus atau istimewa ini diantaranya ada daerah khusus Ibu Kota Jakarta, daerah istimewa Yogyakarta, Provinsi Aceh Nangroe Darussalam, Provinsi Papua dan Papua Barat. Nah, itu adalah daerah berstatus khusus atau istimewa. Itu saja dari Bapak, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Bila itu Taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.